biar dia bisa bekerja. GSP emang enggak enak makanannya. Aja doang Del. Lu apa enggak bisa, apa enggak bisa Del? Bahasa enggak bisa. Mbak dia pintar banget. Tadi dia kan lagi ke toilet tuh temen gue, terus gue yang gantiin bentar. Lu ngomong sama dia pakai bahasa Mandarin. Ya. Tapi bisa lu. Bisa lah. Oh, iya. Gua kirain enggak bisa. Kalau enggak bisa dia suruh langsung ngurus ganti aja, remove my teacher. Suruh ganti aja. Agak lu.
Ya, yang jalan yang tadi tuh yang deket bayang yang pasar lu tau juga lu? Wah, main. Tahu. Bukan main, nggak taunya. Neng, kan remaja sih abang, dihantam terus bang. Yang ke sini, murahan. Terus gue ngomong lagi loh, ini kita kalau nikah nih, misalkan ya, misalkan aja nih ya, kau mau nggak kalau cuma di KUA aja gue bilang, KUA aja lu. Di KUA aja mau gak? Mana aja orang Cina macam apa nih? Bisa berak langsung aja. Oh ini dia nih, anaknya nih. Ini anak pinter banget. Kayak gue ya? Gue juga pinter. Kenanya lu kalah dong sama anak tuh. Bisa gak dia bahasa Indonesia sini? Aduh debat bisa sama gue. Bisa ini, dia anak orang Indonesia. Enggak, bisa Inggris apa? Juga. Bisa, orang Inggris lebih jago bisa. Daripada gue. Itu siapa? Ini temen gue yang orang Malaysia. Dia lagi di Malaysia. Ini baik-baik dari aja dan lebih dia aja. Lalu lagi ya. Nungguin masuk parah, anaknya dong. Ini di nunggu video. Emang belajar begini sedih-sedih. Emang harus di video apa di record. Tapi tadi dia juga kayak gini. Mana dia ngomong? Nggak ngomong. Pinter tuh begitu. Bentar. Tuh, dia cuma jawabnya sedikit-sedikit doang. Tunggu dong. Coba yang banyak, dia ngomong yang banyak. Gue mau denger yang banyak. Ya, utang kau busa. Nah, lu bisa gua juga. Salah. Bone langsung gak seneng. Ya kan gua bisa intinya. Bisa ngomong aja dong. Busa. Itu kan itu ngomong apa? Bone tanya busa. Nah, kita kan cepet kalau belajar lu. Mas Uber namanya. Iyo, iyo, udah nih, iyo nih. Gas. Lewat belakang aja kali ya? Belakang apa depan? Ya, enggak, ngapain lu? Untuk aman lu? Udah nyampe ke ujungnya, tiba-tiba kebingungan. Soalnya lagi dari ujung, sebelah sana. Sampai sini ya kebingungan. Baru dia datang ke kelas. Saya cuma datang doang, enggak belajar, cuma datang aja. Datang aja udah menggelegar kata dulu. Hah? Dia datang aja tuh anak menggelegar. Cuma datang aja sama bapak aja gitu. Bapak. Aku langsung datang aja nemuin gurunya yang mau saya. Buat apa? Ya bertemu aja, bertemu. Just on limit. Ngobrol. Just on limit. Dia pernah katanya dia juga makan. Sekarang juga ada yang ngomong. Dia juga? Itu semua lah, dia nanya. Oh iya, pintar dia. Iya, benar. Pintar dia, pintar. Apa tuh artinya? Katanya aku gak mau makan coklat. Terus? Lape.
Coklat batuk. Iya. Coklat coklat batuk. Coklat tutup, Dek. Dek, jalan yuk. Gue dari sisi pedagangnya ya. Pecah keli itu kan, udah nyari pecah keli kemarin kan. Nah, ngerti gak lu, Del? Ngerti gak lu? Ah, boro-boro. Apa gua? Gua mengingat lah, pecah keli itu sakit sakit tenggorokan. Gak mau sombong aja gua, sebenernya gua bisa loh. Pecah keli doang. Apa coklat? Itu lah, coklat kan. Bahasa Inggris. Bahasa tenggorokan apa? Hah? Bahasa tenggorokan. Ya, iya, men. Siapa mau kata di model? Siapa? Karena masih kecil banget, tapi dia belum bisa maksudnya baca gitu. Hah? Belum bisa baca bahasa Indonesia? Bisa baca. Kayaknya bahasa Indonesia bisa. Ah, tapi baca bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia nggak bisa. Oh, baca. Oh, ini, pinin, pinin. Hancur, hancur. Hancur nggak bisa dia. Kayak alfabet. Tapi banyak, banyak. Kalau banyak nggak bisa Mandarin, cuma bisa banyak bisa Hokkien. Tapi beda banget Hokkien sama Mandarin. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi sangat sedikit sekali. Sedikit sekali. Kali 40 sedikit sekali ini artinya kayak garam sih juga. Belajar ini sama temen gue yang ini. Pasti temen lu ini belajar sama gue kan? Pinter dia jadinya. Ya emang bahasa ininya bahasa Mandarin. Nah, iya. Jadi ini. Wah, untuk gue jadinya nih udah capek ngajar gue. Jadi ngajar banget ya Mandarin. Tapi kadang-kadang dia juga suka. Kalau misalnya ini nada berapa gitu ya. Kadang-kadang dia juga suka mikir dulu. Diklat itu juga. Wah, tapi dia itu bisa ngomong. Patroli motor. Cuman dia kalau ini nada berapa nada. Bro, lu mau beli nasi tuh liat. Cong, gitu. Bro, dua kan beli nasi kan lo? Mau dong, lu. Mau ya udah. Mau maksa sih. Nge-scroll TikTok mulu. Ada satu lagi diskon kan? Dari 6 juta jadi 3 juta loh. Iya. Potong-potong aja nih orang. Kayaknya emang gak ada yang segitu harganya. Sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta aja. Gak diskon lagi. Udah dah. Mati kartunya lo kalau kayak gini. Malah minta diskon lagi dong. Ada diskon lagi bro? Enggak lah. Sebulan berapa kali? Gratis lu, kalau bisa gratis ngapain bayar? Ngapain nih? Ngapain? Kata lu emang tenaga gua gak usah dibayar. Apa-apa? Emang tenaga gua gak usah dibayar. Ya kalau gratis mah ya seadanya. Seadanya aja lah ya. Gak usah epok banget tuh. Kayak yang udah diomongin kemarin. Iya, gak usah buka-buka PPT. Iya, gak usah lah, apa. Gak usah, gak apa namanya, kalau itu kan perlu buka PPT. Perlu iya. Buka lagu, gue perlu joget-joget. Iya. I er san se u liu ji. Gitu loh ya. Ni jiao shi me ming zi. Ni jiao shi me ming zi. Wo jiao angel. Ni jiao shi me ming zi. Ni mau ngomong nih. Wo che jiwai kata lu. Wo che shi makan. Hah? Ya itu kan misalkan lu. Wo jiao. Oh, wo jiao. Ah. Di. Di. Apa? Bagas. Bagas. Wo kerja. Ciao. Bagas. Jadi ada ini. Apa? Lah, katanya lu banyak duit tapi lu pelit banget katanya lu. Iya. Mana orang belum ngajian? Katanya lu banyak duit lu pelit banget. Dia yang banyak duit, nah, pelit. Lu, gimana lu dong? Pelit. Pelit kan mainnya lu ya. Lewat tol aja enggak mau lu, mau iya. Lewat jalan biasa lu. Bahaya lu. Aduh. Malah bilangnya lu suruh enggak bayar. Iya, padahal gua udah bantuin kan katanya suruh tungguin. Iya. Gue bantu di sini nih, gue tungguin kan. Gedor,
tidur. Gue tegur dong, cuma itu dia malah tidur. Gue bantuin keselamatan lu nih di tangan saya nih. Kalimat yang sangat-sangat membangunkan. Kebisaan aja lu. Gimana itu lu ceritanya lu? Kayaknya mesti ke lu Bank Mandirinya banget. Langsung deh ini. Apaan lagi dong? Ini yang kemarin. Biasa aku udah tanya sampai pagi. Lu lagi dong. Apa duit ini Bang Neonya bilang udah kekirim duitnya. Udah kekirim, tapi ditahan harus masih. Harus bilang ke Bank gue udah mengirim email tapi belum dibalas sama Mandiri. Pak, itu malah lebih susah lagi loh kalau Mandiri. Iya, dia bilang dia terus kan dibilang sama tukang orang Neonya. Kalau dalam waktu 3x24 jam belum dibalas email ini, berarti kami sudah menutup ya, pengaduannya kayak. Iya. Wah. Ya, ditutup enggak apa-apa. Enggak apa-apa ditutup doang. Nanti kan lu bisa buka lagi masalahnya. Enggak bisa, Ali. Ada nomor tiketnya. Kemarin nomor tiket ini belum diteruskan masalahnya, gue lu bilang gitulah, lu masalah kayak gitu aja lu pusing lu, orang kayak gua dong, development in the cash money, ini aja. Ya gampang gitu, ini aja lagi di jalan, kan nggak apa-apa di jalan kan bagus, cari pikiran, inspirasi kayak gua, orangnya suka mencari inspirasi. Nica sama Mingce, Nica sama Mingce. Oh, ciao. Opta cahaya sebulan tiap hari. Sebulan cuma 4 kali. Ya, rugi. Tapi ya, bisa enggak 8 kali dong. Malah bisa lebih. Sebenarnya jadi ada online kelasnya juga. Jadi online kelas itu lu bisa ikut tiap hari. Bisa pulang lagi. Lah, yang lu pikir apa? Beli kerupuk dong. Modal kerupuk. Mendingan lu bayar gua aja sih, Pak, daripada bayar ke sono. Tetap aja enggak mau lu. Ah. 300. Capek deh kata ulung. Capek deh, kalau 300 kan semua peralatannya di situ. Bisa aja sih kalau dia beli sejuta ntar gua bawa. Nah, kalau kita lagi bikin Play-Doh ya, bikin clay, ada aktivitasnya juga kan, ntar gua sisain setengah gua bawa ke rumah. Main-main. Ntar dimain-mainin doang, agak ngerti. Dia bisa belajarnya. Kalau gua ajak mana dia bisa ngomong. Konsepnya bagaimana nih? Ya iyalah belajar lah lu. Kalau lagi nawain kerupuk kan bisa bahasa Cina. Mincau sama Mincha, Mincau sama Mincha. Lu banyak amat itu orang. Perlot ini. Jau. Bagas. Wah, capek gua dengerin Bonel. Udah bawa tangga, ini lagi. Aduh, gila. Oh, ciao. Kok gua tadi dengernya watcher doang? Salah ya? Salah. Orang belajar gua, mana dia wak. Bonel. Oh, ciao. Mau gak belajar sama dia? Cai. 1 juta ya Play-Doh, apaan dia? Play-Doh doang. Iya, tapi Play-Doh doang. Aktivitinya Iya, main pesawat. Aktiviti kurikulum. Iya. Lu tahu kurikulum itu? Nggak tahu. Taunya cuma kerupuk. Apa? Ini kurikulumnya dari Singapura. Kurikulum Merdeka. Oh, Singapura. Ya, tapi kalau mau dapat bukunya harus beli ya, emang mereka. Ya, target berapa ya? Boceng. 500.000. Murah dong. Tapi bisa dipakai 3 bulan. Oh, 3 bulan lagi. Lu bayangin di mana lu bisa dapat 3 bulan buku 500.000? Hanya di CNA. Dengan mana lu? CNA apa sih? Lu bilang apa? Oh, ini. Buku apa sih? Itu aja siapa sih? Ici aja. Gopay aja. Masa orang yang gua kasih lihat kemana fotonya itu nih? Siapa? Yang gendut itu. Kenapa? Dia ini anjir. Ya kayaknya ada masalah sama yang punyanya itu. Kenapa nih? Nggak tahu kayaknya yang punyanya itu yang bapak-bapak itu sama dia punya istri ibunya. Dia nggak suka sama orang ini yang gue kasih lihat kemarin fotonya. Mau sama dia? Iya, terus dia agency kan? Gue juga nggak ngerti kenapa ada masalah apa, cuma nggak dikasih tahu. Cuma terus? Dia nggak datang lagi dari hari apa gitu? Udah lama dia dari hari kemarin. Iya. Hari Sabtu kali ya? Sabtu Senin nggak datang? Iya, terakhir hari Sabtu pokoknya datang gitu. Terus? Jumat juga nggak datang, Kamis Jumat nggak datang. Padahal dia bilang sama gue pas lagi interview. Jadi dia udah kayak udah nggak peduli lagi gitu.
dia tadinya mau malam mau keluar. Dari mana? Dari grupnya. Masa dia grup keluar dari grup? Iya, tadinya pengen gitu. Cuman kan dibilangin enggak sopan gitu. Oh, terus. Kayak gua dong di kampus tiba-tiba keluar dari grup semua, gua bersih-bersih. Ah, bukannya lu ini langsung ya, kan, lu bilang dulu foto-foto gitu kan? Enggak, kan di sama dosennya. Enggak ada ngomong enggak apa. Kalau yang foto-foto sama mahasiswanya. Sama aja lah. Enggak sama dosen, gua enggak ada satupun foto sama dosen. Enggak ada. Ya, kalau sama rektor enggak juga. Nah, pokoknya gua sama mahasiswa ya. Karena kita masih wajahnya muncul gitu kan. Kalau coba umur gua udah mungkin 50-an yang gua kuliah terus gua keluar, pasti fotonya sama dosen. Karena udah seumuran. Gua mah dia langsung gua enggak masuk kita dulu. Iya, itu enggak benar. Kalau gua kan masih benar mahasiswanya gua. Gitu. Jadi mereka bisa ngomong kan. Dia drop out, Pak. Kenapa drop out? Enggak tahu, Pak. Tapi ada juga sih yang bilang dulu. Ada lah, enggak mungkin lah semua masa enggak bilang-bilang hilang. Terus yang di orang isi orang ini padahal dia bilang kamu harus serius ya kalau kerja di sini ya. Uwe, kita enggak butuh yang enggak serius. Ngomongannya kayak orang ini. Kita butuhnya orang yang serius di sini. Serius. Padahal dia sendiri begitu. Dia nya enggak serius. Jadi dia tadi tuh orang yang owner yang perusahaan yang satu lagi. Dia ngomong apa? Yang satu lagi ya, bukan yang marah lagi marah sama ini. Bukan yang kemarin kita mau di McDonald kan? Hah? Bukan. Nama. Orang yang perusahaan lagi dari Singapura. Iya, dia. Ini teleponan sama temen gue yang orang Malaysia pakai bahasa Inggris. Nah, temen gue yang orang Malaysia ini pakai speaker kan. Iya. Ya. Terus keren lah masalahnya ada masalah apa? Iya. Terus sebenarnya dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya lu kasih tahu gua. Tapi dia nggak speaker. Jadi nah, dia nah, bilang jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, masalahnya apa sih? Tanya tentang dia, bilang aja nggak tahu ya. Terus emang masalahnya tentang apa, emang lo tau gak? Tahu. Ujungnya katanya ada hal yang pokoknya kayak gak suka gitu lah tentang kebijakannya atau apa ya, kali ya, kali bukan kebijakan ya, gak tahu gue masalah fee banyak pasti lo tapi dia masih kerja, masih di yang perusahaan sama Singapurnya masih kerja. Iyalah, cuma nama yang Indonesia yang merger sama perusahaan ini tuh gak mau kerja lagi sama yang CK ini, dia udah gak mau peduli lagi tentang dia, tapi masih mau cari apa yang murid apa namanya bisnis yang lain sama yang sama kayak gitu. Oke. Berarti dia iya dia pitching ke yang lain. Iya pitching yang lain tapi nggak mau ke yang dari menguasai Mandarin. Menguasai disuruh tuh Del menguasai elemen 4 elemen. Jadi kalau dia ketemu orang Cina tuh bisa ngomong. Gas. Kalau ditanya sama orang, kamu orang apa? Cina. Bisa Mandarin enggak? Enggak bisa. Misalnya orang Pacimboyan. Pacimboyan. Bisa enggak orang Pacimboyan? Bisa. Mandarin. Kalau nanya, bisa enggak? Enggak bisa. Pacimboyan tuh katanya. Bisa. Parah. Sampai sekarang pun Bondel masih ngelamun. Konon katanya dia lagi ngelamun. Gimana caranya gue aja gak ngerti kata Bondel. Ya Del. Emang belajarnya dari jam berapa aja bro? Sejam doang lo, sehari, sejam, enak. Hah? 5 jam satu hari? Ada orang ngaruh 5 jam ngapain? Ada lo orang 5 jam gitu sehari. Kalo udah gak bisa-bisa jam doang lah, mana ada bisa 5 jam. Terus gue kalau punya anak gue lesin lah. Lu ngapain aja gue lesin semua bahasa dari tadi. Biar dia bisa makan gaji buta aja gitu. Iyalah, tadi kan malah telepon-telepon sama gue ya. Mau telepon-teleponan, gimana lu? Kalau di Paidi lah mah. Gue boro-boro. Bukai lah. Bukai. Puas. Boro-boro. Bukai itu emang artinya boro-boro lu? Gak boleh. Gak boleh, kirain boro-boro. Mana sama aja, gak boleh. Gak boleh sama aja sama boro-boro. Boro-boro. Kalau boro-boro ya kayak apa? Itu ya pusing. Itu ya pusing. Itu kerja udah siang. Boro-boro lu katanya. Kerja udah siang kerja. Satu. Siapa kok kayak baju? Jadi di sini tidur dulu. Kenapa tuh? Yang nggak tidur juga bego. Mana ada lu ya? Pura sibuk aja. Kamu buka laptop kan, main handphone. Cekrek ya kan. Bikin data dokumentasi bohong. Tapi ngantuk yang nggak bisa tidur. Minus. Iyalah. Gimana ada sih orang ke kantor ngantuk bisa tidur kayak si Oma gitu. Walaupun di CPP. Istirahat cuma enggak enak aja mau tidur. Kalau di Aino mau kita boleh tidur. Boleh tidur. Boleh tidur. Tapi kan enggak lama. Iya. 2 jam. Lama. 2 jam ya enggak lama lah. 2 jam. Kalau 6 jam. Ayolah. Dari lu kerja nih. Dulu gua pernah tidur 2 jam sering. 2 jam. 2 jam tidur.
2 jamnya itu tidur semua. Iya, itu kan jauh loh dari Jakarta. Iya kan? Iya. Perjalanannya udah 4 jam perjalanan pulang pergi. Iyalah. Di sini lu bilang 30 menit. Kalau abangnya nggak ngetem. Kalau abangnya nggak ngetem dan nah, jalan terus. Kalau naik angkot 1 jam 30 menit lah. Iya, 2 jam lah hampir sama juga. Iya. Tapi belum jalan kakinya. Empat rumah. Iyalah itu. Kurang lebih. Ya. Kalau mau ini ya motor. Motor. Ya udah lu dan lu kan punya tabungan lu. Lu beli motor aja tuh yang bekas. 5 juta, 6 juta. Nanti ngeng. Tambah. Tambah apa? Itunya. Apanya? Bayar pajak. Iya. Ya bayar pajak mah enggak mahal lah, setahun cuma gope paling cipe. Tahun depannya turun. Ya udah kan lu enggak ada kalimat itu lagi lu langsung. Nah, kita belinya sepeda listrik. Sepeda listrik. Ya sepeda listrik lu bayar parkir lu bilang. Sama jalannya lambat. Enggak jalannya lambat. Bayar parkir. Terus motor harus beli bensin. Beli bensin kan sebenarnya. Kita kalau motor 3 hari berapa sih bayar? Motor sepeda listrik kita tinggal colok aja. Colok aja. Yang bayar. Dia marah juga. Waduh, ngapa lu ngabisin listrik mulu di sini lu? Kayak gila lu kata dia. Enggak lah, kita kasih lah 20.000. Aduh, capek dah gua terus. Itu dia ada ini ya tau lu pengganti rantainya. Collection kalau nggak salah namanya. Hah? Collection apa sih gue lupa tuh. Yang penggantinya rantai motor kayak kalau motor nanti kan namanya fan belt. Oh dia collection kalau nggak salah namanya apa? Itu tuh yang buat penggeraknya, penggerak sepedanya. Kalau yang motor sama juga, cuman bedanya dia electrical. Itu kalau ngeganti mahal juga loh katanya. Makanya gue nanya kan, kalau motor kan ada penggerak, motor biasa kan ada penggerak rantai. Kalau metik kan ada fan belt. Kalau dia ada apa? Tapi panas sih naik. Apa? Iya lama. Panas. Ya selain panas ya lama, kecuali motor ya, kalau motor cepet. Tapi kekurangannya motor kagak bisa digoes, kalau dia ada goesannya. Nah goesannya kalau rusak gimana nih, gue bilang mahal juga, penggantinya itu bisa 1.5 juta. Itu selalu sih, kalau saran gue. Kalau bisa gak lu seimbang di atas skateboard, lu aja pegang skateboardnya jatuh. Nah lu iya, belum lagi lu, itu kan sambil jalan nih, kan? Lu bawa laptop. Ntar kalau lu jatuh sama laptopnya jatuh gimana? Bayangkan keduanya. Udah paling benar motor listrik. Naik mobil bantuin bayar bensin. Oh, hepeng lagi kita bicara. Cara hepeng. Ucap ya. Seminggu ya. Oh, seminggu. Kan lu macam maksono sini doang. Benar. Emang karena itu antri kan orangnya jauh lo. Emang orangnya karena susah lo. Mana jauh itu dibanding ke Pigma, habisnya ke Pig. Itu mah dekat. Dia maunya sebulan lu 30 menit. 1,5 dibandingin 1,5 juta. Dibandingin ke sana. Gua bensinnya katanya 3 juta lu sebulan katanya. Katanya doang lu. Padahal seminggu cuma ngisi 2 kali. 2 kali kalau sekali. Tapi kadang-kadang gue yang harus ke sono jauh. Lari-lari. Nah. Gue lari-lari. Nah, iya benar. Siapa? Telepon lah. Betul banget tuh. Terus berlari-lari berolahraga. Oi. Coba. Oi. Oi. Bukan main. Siapa sih terus gua kalau pulang bangun. Gua kalau pulang harus ikut lu juga. Eh. Tidur belum bisa tidur. Kerja bagus. Iya kan? Iya, Bang. Otak berjalan. Ya. Ya berapa ya? Apa? Sebulan. Di kereta ya, balapan awal. Ya sebulan ya kita kasih lah buat dia juga gope lah nanti. Ya. Buat capek lu. Iya. Sekian-sekian. Iya, pagi-pagi. Buat bensin juga termasuk kan. Kita kasih gope. Tapi antar jemput gue. Antar jemput dan gue langsung pulang. Langsung pulang. Mau enggak? Kalau mau langsung pulang tambahin lagi cepet. 600 tuh. 600 lumayan ya. Iya, lumayan. Lumayan kan? Lu enggak ngapa-ngapain. Bawa ya, mobil kagak, nyetir kagak, cuman iya. Perintah-perintah doang. Iya. Kayak CCTV warnanya. Iya, kan bener kan? Iya, bener. Bener gampang ya. Iya. Itu setara dengan 20.000 per hari itu. Iya. 100. Lumayan loh. Naik angkot aja berapa ceban palingannya? Iya kan? Lumayan loh. 2 kali loh. Nah, kalau maunya 1,5 gimana? Kalau pulang bisa gratis. Minta sama tolong om komen. Iya lah. Oh, jemput Ron. Kadang-kadang dia suka nggak tinggal lagi. Gitu kali ya. Iya lah. Kalau udah malam dia udah pulang dulu. Emang di mana sih lu? Di Kalimantan ya, sangat menyayangi anak. Dimana sih? Di sini di super mall. Tolong nanti. Tolong. Tolong. Jemput. Enggak lama. Gua udah di depan. Geng.
udah langsung di depan aja. Mana lagi kan dibawa naik apa? Sogun dia lu. Neng. Aman kan lu? Pagi juga Sabtu dibawa masih asem tuh motornya. Si kampret. Udah, itu gua juga dibawa helm gua. Beradak, sudah adak begitu. Si kampret. Semuanya dibawa. Untung enggak lu yang dibawa. Baju gua kadang suka dibawa juga sama dia. Bagus itu. Ada dia terima cowok dia naik motor. Iya, si Leonard. Kenapa kemarin enggak sama dia juga? Kenapa muternya di bawah? Enggak, si Leonardnya kebetulan lagi sama pacar yang pertama. Pas malam kali kemarin. Gua ngeliat tuh di gereja kemarin cowoknya. Cuma bedanya dia agak lebih peyang aja deh. Terus lu kenalan? Enggak lah, gua selengkat. Diselengkat langsung. Dapat aja nih cowoknya. Berarti si Cenung ini orangnya ini loh, keep moving on. Dia bodo amat lah, dia mau diputusin sama siapa yuk. Yang penting gua masih laku sama yang lain. Dia bilang gitu, gua masih laku sama yang lain. Gua buktiin nih, kata dia. Ada yang punya motor yang sama kayak lu gitu. Kali aja lu. Beli bakso aja, hari aja. Gua belum pernah, apa, ya, belum tahu orang yang antri dengan motor. Bakso senang banget sih. Jangan tarik-tarik. Bakso semangkuk. Ceritanya lu Bicara sama Bicara. Eh burung, kemarin lu punya masih peyang ya? Eh peyang. Hah? Guling ya? Begini lu ceritanya lu. Kalau lu gak mau si Om Tirto. Begini lu akhirnya. Dia umurnya berapa lu? 30 ya adek? Hah? Tirto umurnya berapa? 32 ya? Hah? Berapa ini? Nih, lumayan 29 ya? Main si ulung cuma pemanasan. Tuh kan alasan aja, alasan. Nih, bisa nih gua nih. Iya, biar lu lihat kemampuan dia yang sangat jumbo itu. Nih, waduh, lihat tuh. Wah, mana ada kah bolanya sasa-sasa doang. Gitu-gitu doang gua juga bisa ke Shaolin. Bisa begini. Berapa jadi hasil akhirnya? Oh, widih. Berapa? Ya, kita ya. Apa biar ini aja olahraga aja. Olahraga aja. Sambil dapat kenalan baru. Enggak, itu teman kuliah gua. Di mana ya? Oh, di masa dari Jakarta itu. Lu di Jakarta jadi kemana? Itu kan di Ciracas semuanya dekat pertengahan antara kota Bogor. Bogor kota. Jadi lu ketemunya di mana? Ini lu ketemuannya di mana? Ya di rumahnya dia pertama, terus deket kan di Bogornya di situ. Berarti di Jakarta dong? Ya di Jakarta memang. Gua nanya di Jakarta lu bilang bukan tengah, ke Ciracas. Dekat tengah Bogor, poin. Ya di Ciracas itu. Ya lu jadi ke Ciracas itu kemarin hari Minggu. Iya. Gua kira di Tangerang Pasar Kemis ngomong Bogornya. Katanya kita dibohongin semuanya saudara-saudara. Oleh bule. Scam bule. Ini. Jadi lu enggak sama dia lu kemarin dong? Jagonya. Lu kemarin enggak sama dia? Olahraganya. Iya lu. Enggak lah. Enggak, ajakin lah. Oh, yang belakang lu mau tahu tuh lu. Mau tahu lu. Kemarin kan lu dipanggil sama si Medan. Burung. Wah. Mana si Medan baik banget loh, malah buat anak buat dengan donat benar-benar. Wah.
apanya lu? Cukur aku. Manusia pelit. Di sana enggak mahal-mahal banget. Mahal. 2 juta aja sehari. Tampol lu. Ya murah lah, 2 juta sehari. Murah-murah. Kan? Emang lu punya duit segitu? Banyak kita. Banyak-banyak. Kamu sombong ya. Maling lagi. Banyak kita, alhamdulillah. Di situ kita enggak usah bawa kerupuk, enggak usah bawa apa-apa lagi, sampai. Enggak usah bawa apa-apa. Sermen. Mall. Sermen. Boleh kali ya, bayar. Mau lu, lu ajakin aja sendiri toh, mau nggak tinggal di situ? Gaji gua 3 hari habis di situ. Gaji gua 3 hari habis nih Bor, gimana Bor katanya Bor? Lu teruskan dong, kirim ke si Tirto dong. Mau aku ke situ tuh. Jangan ngomong begitu doang dong. Ntar kata dia gini langsung, kamu join dong katanya. Situ join langsung. Katanya beauty is pain. Oh itu si Oma. Si Oma jadi dia mau ini founder. Gue juga baca banget. Kayak kota India nih gua. Lagi di kota India lu dong. Gila macetnya. Panjang perjalanan. Tapi enggak ini kan. Ngapain? Enggak di India. Maksudnya kalau di India bisa sampai ini kayak di India ini enggak gerak tau lu lihat tuh. Nah. Ini 1.5 jam lu begini noh, mobil listrik apa mobil itu. Ih, lu lihat tuh enggak gerak. Sama sekali dulu ya tuh. India juga sama di Cina. Enggak lah. Kalau kalau mau lewat boleh. Mau apa sih gua begitu? Gua jadi ancur lama-lama. Ntar balik ke situ luar kota macet. Kurang ajar. Ilu dasar lu. Pasti di Google Maps tulisannya merah semua tuh di situ. Terus yang di situ ngeliat ke dalam lu. Enak amat tuh jalan di sini kosong melompong. Jadi aja bagus. Cobain aku makanya. Siang apa dia suruh tidur siang kan? Kasih lewat malah bingung. Jal, lu bikin kartu kredit itu aja jal DPS mu aja. Kasih tau KTP lu. Mau ngapain bikin kartu kredit? Dapat emas ya lu. Tempat tadi laut sini loh, belok kanan, keluar udah tempat yang tadi tuh langsung macet, udah dapet bocoran, jalanannya macet segitu panjang. Kerupuk gue lama-lama bisa hancur sama lu ya. Kerja seru, nah, sini ditambah lagi nih, ya bagus kerja seru. Karena gue mau coba jatuhin kalimat itu, kerja seru. Paling bales cepet si Sherry. Terus dia bales kan, dia bilang, ini gue
gue kasih maklumat yang lu ngomong begini-begini. Ya karena kan gue orangnya suka berbicara ya. Jadi selalu dengan percaya diri gitu kan. Kalimat-kalimat percaya diri itu selalu diungkapkan. Kemarin gara-gara cemara, makanya gara-gara doang mulu. Dipendang tuh. Space lu, lu tau lu, wow keren lu. Oh, sebelah lu. Nah, lu. Nah, udah lewat tuh, telat tuh. Cuman kerja lu ngeliatin orang aja lu disitu. Kan jadinya ngiri kan. Balapan itu Del. Wuih, mantep wuih. Itu yang balapan MotoGP. Lu bawa motornya kacau waktu itu yang di game itu. Coba kalau gua yang bawa Del. Sampai semifinal tuh pasti gua yakin 6 kali lap menang terus. Bisa duduk enggak? Menang enggak? Punya tulang yang bawa mobil lebih kacau lagi si Ulung Del. Si Ulung. Yang bawa mobil Ulung si Bonel Ulung. Dia udah gua bilang jangan sampai geter-geter nih bangku. Kalau gua bangku geter-geter kita kalah Del. Udah tenang aja. Ada yang waktu itu yang main di Fun World itu lu masih lupa. Di Fun World yang di dekat Kelapa Gading. Aja lu. Kelapa Gading yang tempo hari. Apa sih Kelapa Gading? Emporium sih. Emporium ya. Yang lagi ini yang kartunya digesekin terus. Yang masih ada sisa main basket curang. Yang lu mau gua rasa yang lu ingat cuma main-main curangnya doang ya. Nah, kayak gua. Yang emang kita main mobil. Si Bondel yang main mobil sebelah situ. Dia kan geter-geter mulu bangkunya. Gua bilang, Del, jangan sampai geter-geter, Del. Ah, gua enggak bisa. Udah lu aja dah. Udah mau finish baru ngasih gua. Ya kalah lah. Terus dia ngomong, "Ah, jompo lu," katanya. Ya bisa begitu. Coba kalau ulang lagi, belum tentu kita kalah. Gua bilang, "Eh, ini salah jalan nih motornya nih." Enggak boleh lah motor lu sini, Bro. Enggak boleh lu, Bro. Coba-coba ntar udah nyampe situ nangis lagi lu bang. Digerobok sama ini, sama Densus 88 bang. Jangan gerobok saya, kata dia. Itu udah masuk dalam asup pasal ini, apa namanya, ancaman. Itu nggak boleh dia ngomong. Mana disebar lagi ke TikTok. Lihat mau begitu aja, lihat.
logika Nel, logika Nel. Siapa tahu bukan DPR, DPC. Namanya ciri-ciri lalu. Orang udah nolak lo, nolak orderan. Oke. Okay. Ya, lu kalau mau katanya ditanya hari Rabu bisa enggak? Mau enggak? Ya udah gua udah enggak apa-apa. Kalau besok dia enggak bisa. Soalnya mau sakit, omnya udah lagi sakit-sakitan gitu. Waduh. Jadi susah. Tinggal si ibunya aja yang. Gua kira mau tinggal nunggu waktu. Dia udah. Jadi cuma doang. Kalimatnya sangat nyebelin ya. Gua kira tinggal nunggu waktu. Ada kalimat tinggal nunggu. Nunggu apa nih? Waktu. Ingat, visi di Bandung, di Cirebon.
8 setengah dong. Nggak nyampe 23.000 hari ini. Kenapa itu? Pelit. Kalau bisa yang harganya murah, kenapa harus sekarang nggak mahal katanya? Jadi saya. Ya dong ya. Bagaimana nih kita yang lebih itu? Gue yang capek nyari jalan. Mungkin kemacetan di tengah jalan tidak ada gunanya. Ya dong ya. Bagaimana nih ceritanya dong? Iya keren, dalamnya juga bagus. Bagus ya. Terus apa lagi? Udah, abis itu udah ditangkap sih. Oh, iyalah ancaman cowok itu. Cowok yang mau bunuh, nggak tahu kayak orang Cina gitu. Siapa? Padahal ya? Kayak orang Cina gitu ya. Apanya? Mukanya. Emang iya. Orang yang mau ngancem bunuh, kayak otaknya udah sengklek. Masa gak, ngomong gue itu sih? Gak melihat gitu ya, udah orang Cina apa ya, orang. Orang Batak apa orang mana gitu kita nggak melihat itunya. Semua orang bisa aja otaknya jadi sengklek. Jantung orangnya dia mampu mengendalikan diri apa enggak gitu. Iya. Udah enggak bisa ngontrol emosi itu. Itu mah udah enggak jelas itu masa gara-gara diacuhin doang chatnya jadi pengen tiba-tiba katanya random pengen bunuh orang. Serem bedah. Di Bandung tuh. Oh iya wajar itu mah. Bandung. Di Korea tiba-tiba orang ditusuk. Ngapain anjir? Di mana lagi ya, di Thailand juga ada kayaknya katanya. Tapi banyak di Korea katanya sekarang ini gak nyaman. Lagi nyaman di Korea? Gak kenal. Ada penusukan ini. Berantai. Bondel katanya mau Korea bulannya. Mau Korea kan di Korea, di Korea. Biar ditusuk lu sana lu. Ini tiba-tiba orang tusuk aja. Udah kayak sate aja lu main tusuk mall, dulu kan. Tusuk kayak. Tusuk di mall lagi. Kan orang rame. Iya. Ya justru biar orang pada jadi lihat dia jadi terkenal. Ya dong. Terus dia udah bagus lah. Kerja bagus. Udah. Untungnya kalau di Korea tuh kayak cepet gitu, tapi gue juga enggak tahu kenapa kalau di pas yang ada Itaewon itu tuh lu tau enggak? Heeh. Itaewon. Di Korea itu kenapa lama banget sampai orang katanya bakal meninggal. Padahal itu perayaan lo Halloween. Oh yang dulu itu ya, yang puluhan orang. Iya. Tahu sampai diingat gitu seram. Iyalah, paling seram itu. Wah, gara-gara gitu dong. Padahal lagi perayaan. Emang kenapa?
Ini bentar lagi kan mau Halloween, bentar lagi. Lagi perayaan Halloween kan, mungkin abis pandemi kan, yeah. Jadi dia baru pertama kali buka, benar-benar buka gitu tempatnya. Tanpa jadi orang, ada kayak yang maksudnya ini banget gitu. Jadi orang pengen mencurahkan. Jadi orang crowded di situ. Ribet. Iya, crowded lah di situ. Rusuh-rusuh. Ramai rusuh sekali jadinya. Rusuh, ramai. Kayak di Indonesia aja kayak misalnya ada tapi enggak pernah. Di Chinatown lah, kayak Chinatown. Lu lihat kan kalau Chinatown lagi rame gimana? Kayak rusuh kan jalanan. Cuman enggak ada yang dibunuh tiba-tiba dari belakang gitu kan. Enggak, tapi waktu itu enggak ada yang dibunuh, cuman kayak sempit gitu kayak dorong-dorongan. Iya, Chinatown lu lihat kan. Gara-gara dorong-dorongan orang bisa meninggal, Tik. Gila. Karena gitu. Seramai itu. Nih. Ada nih ulung langsung cari lagi nih. Kita cari lagi nih. Explore, explore. Di Taiwan. Ini tadi temen gue yang ngasih tau nih. Ni cha sama minja. Ni cha. Delapan orang yang meninggal. Oh, bukan puluhan lagi dong. Pelakunya tapi puluhan orang loh. Jadi satu orang bisa ngebunuh dua orang, tiga orang. Nah, kalau kayak gitu penjara seumur hidup ya? Enggak kali ya. Punya duit bebas. Di Korea sama atau kayak Indonesia dia? Kalau menurut gua anak DPR. Apa bunuh anak bunuh anak orang dilindesin. Pacarnya dilindesin, enggak masuk penjara tapi. Tapi bapaknya kehilangan pekerjaan. BTS ada yang dibunuh loh. Tapi gua. Oh, bapaknya BTS, BTS. Orang meninggal kali barang-barang Padahal Korea negara maju ya. Negara maju otaknya gak maju juga. Dikasih persembahan lagi orang meninggal. Dikasih makan. Stress dasar. Batut lu. Wah, orang Hindu kan kayak gitu. Kenapa lu bagus? Mau gua gini enggak? Del. Mau gua gitu enggak, Del? Sono, lu jangan jadi orang stres katanya. Iya. Dia udah enggak bisa hidup lagi, bodoh kata dia. Kayak si Bondel, udah gak bisa hidup lagi dia. Udah lah, gak usah lu kasih makan terus katanya. Bener tuh. Ide yang ngasih tahu gue itu tuh orang bagus kayak gue berarti. Dan kayak si Bondel gak bener. Ini kalau yang benernya. Apaan yang bener? Ini orang dalam. Masih rame tolong, tapi tolong. Gak. Ini orang dalam. Oh. Dia aja jalan nggak naik mobil dia keluar. Makin malam. Ramai banget tuh. Ih, malah dia moto dirinya. Selamat katanya gitu, selamat. Lu apa? Ya, selamat. Selamat. Kayak nama kucing. Jamin. Dia sebenarnya ngeledekin tau si kuis ini, ngeledekin si selamat yang selebel. Gitu deh. Namanya itu kan tuh. Del. Lu ngaku aja Del.
Ya. Ngaku aja siapa susahnya, Del. Del. Oke, si Winston. Lagi ngapain nih, lagi jual diri apa gimana? Ayo beli handphone, sini sama gua beli handphone. Kok kayak ada yang pakai topping gitu? Pulang, oh, rumahnya si Willy Salim dekat sini tau. Suruh pulang, di Gold Coast. Rumahnya si Willy Salim di Gold Coast. Samperin dong. Yang rumahnya yang di Hook. Dia kan pernah kasih tahu orang-orang rumah aku di Gold Coast, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Orang enggak tahu. Ini nih, darahnya. Ntar Bonil datang lagi. Gimana ini? Tanyanya sama satpamnya. Soalnya gue pernah lihat muka satpamnya ada yang mirip sama yang waktu lagi di sentra model. Berarti satpamnya di sini. Kenapa sih dia ngomong gitu? Lagi. Oh, sini gitu. Suruh pulang gitu, rame rame. Alah, enggak usah pulang. Tepatnya di sini orang gila aja dia. Kalau gue ada orang kayak gitu, gue diemin loh. Polisi bego. Goblok, ini hewan. Capek deh gue. Bukan orang baik deh loh. Orang baik ya yang ngerengan orang jahat lah. Itu ya lampu merah. Ya lampu merah. Lampu hijau lu. Jorok udah lah. Males gua deh. Guys, jadi kita nanti masih nungguin paketnya nyampe. Nggak tahu hari apa yang bakal nyampe paketnya. Apa? Mau pinti. Begini, begini. Oke. Lanjut. Oke. Let's go, guys. Ini asam di sini. Tingkat asamnya di luar batas. maksimal dan minimal kata bocah tadi, minimal naik mobil lah katanya. Songong gua keluar naik mobil, minimal ngajak gua lah, goblok. Arif Hidayat, oh ini yang kemarin ini di Jalan Brondong. Sam, pengirimannya mahal-mahal guys. Mana, oh iya ini nih, bener guys, di Lamongan. Sampai lagi aja ya. Biar ada kerjaan. Bencing. Tasu cai bencing. Ini show. Apaan? Pakai mobil paket apa? Paket gede tadi. Mengirim, kirim paket gede. Ke mana? Ke Wonosobo. Hah? Wonosobo. Siapa yang kirim? Jawa Tengah. Hah? Siapa yang kirim lu? Apa nih, siapa yang kirim? Orang satpam lu. Oh, satpam siapa, satpam? Ngaku aja aku orang satpam. Ini mau nelfon orang gue nih. Thank you.
Barang siapa emang? Hmm? Barang siapa? Si ini yang tuh, ini instan. Pintu, ini aja pintu yang kemarin. Apa orangnya ini aja nih, sentimen aja. Ada di dalam kita. Ya. Woi, woi. Ya si buah. Ah. Belum diangkat nih. Mau pelayan ini jangan kerjaan kesehatan ini apa macam. Jumlahnya 2 ya. Nah, angle yang bagus untuk mengambil foto itu adalah ketika kita begini, guys. Ini angle yang bagus nih. Nah, angle yang kurang bagus gimana? Angle yang kurang bagus begini. Nah, angle yang sopan, begini, guys. Sopan. Ya, jadi beberapa angle tadi mudah-mudahan membuka mata pintu hati kalian mengenai cara berfoto ya, guys ya. Nah, sampai salah. Apa mudah? Halo, nasi goreng gimana? Nasi goreng. Biasaan ini nasi goreng. Nah, angle dari belakang itu lebih bagus begini, guys. Halo. Udah habis lo, Mas. Si Kaki. Udah habis, Bang. Halo? Ya, Mas Kaki. Gimana sore ini? Itu atas bawah tingginya berapa ya? Punya enggak gambaran dari si bayarnya? Enggak punya. Enggak punya ya. Ya udah coba tanyain deh, papan atas papan bawahnya mau yang berapa ukurannya? Oke, nanti kabarin aja ya biar cepet dikerjain. Terus ya, itu $12 sampai ke sana bagaimana? Kurang tahu juga ya. Kita sih belum keluarin harga kalau yang baru ini. Jadi kan supplier kita kan ada beberapa orang. Nah, kita coba cari yang paling murahnya. Kalau ketemu, berarti masuk di harga itu. Kalau nggak ada ketemu. Tapi kualitasnya yang gimana? Kayu sama aja, Mas. Yang bedain cuman kayak lembab sama basahnya doang sama tingginya. Itu doang. Nanti dia bakal pengaruh di harga ketika nyari yang kualitas paling bagus, paling halus dengan kekerasannya tebel. Nah, itu bakal pengaruh di harga. Tapi kita sih make sure jangan sampai secara kualitas turun jauh. Walaupun ini memang grade paling bawah yang dia mau. Ya kan kalau ukuran setinggi itu memang dapatnya jadi grade paling bawah. Bukannya grade di atas lagi. Gitu. Ya. Oke, Mas Hakim. Mantap. Rabu gimana? Enggak bisa ikut training. Rabu gimana? Bisa ikut training enggak? Enggak. Jam 9 gak kan? Bisa. Iya, jam 9 pagi nih. Enggak bisa. Oke. Kalau jam 10 juga enggak bisa. Enggak bisa. Soalnya kita ada kita ada teman-teman caleg yang mau mensumbangsikan diri menjadi eksportir juga. Teman-teman caleg, keren kan? Calon legislatif, ya kan? Masih muda-muda,
Nanti siapa tahu Mas Kakim berkesempatan jadi caleg juga. Tim ses. Oke. Iya, siapa tahu, tapi mesti ikut dulu trainingnya hari Rabu. Gitu. Ya udah. Enggak apa-apa kalau memang enggak bisa. Ya, makasih. Selamat siang. Yo. Yo. Yo, kayak tukang cicong pan aja tuh. Yo. Bolehkah saya mendapatkan detail untuk SRBP, Financial Controller, PA? Thank you so much. Hope you are in good. Indonesia aja. Yang Malaysia nggak ada kabar sama sekali. Oh. Juga ya, kenapa dia bisa ngerti kabar ya? Ini pasti ada something wrong, bukan wrong lagi nih, wrong. Mana ya namanya? Suar kok yang ini guys, tukang apa? Pintu. Burn Caspis, apa yang Burn Caspis ya? Kalau si uduk. Mana nih? So stay with me then, don't gonna let me there. No, I can't let me. Mana ya? Say once again. Ini dia. Hello. Si goreng gak digoreng lu? Nasi goreng lu. Halo, Mr. Ivat ya? Oke, boleh. Thank you, Mr. I call you back, boleh? Thank you. Kenapa, Mak? Jadi nggak close. Oke doang. Sabar dulu. Oke doang malah. Halo, ya makasih. Si ini si Ivat ya namanya. Itu dia punya strategi. Jadi kamu nggak usah khawatir. Masalah strategi dia ngasih tahu ke buyernya dulu kapan. Itu nggak usah khawatir. Yang penting kerjaan kita sudah melaksanakan dengan baik. Apa yang kita udah bagus. Itu udah bagus banget gitu loh. Jadi kita nggak usah mikirin, wah kalau saya belum closing gimana, kok oke doang. Saya juga kalau misalnya pengen kamu motivasi saat ini percuma, karena apa yang dibutuhkan sekarang adalah kesabaran. Paham nggak? Paham kan? Jadi tadi saya udah telepon orangnya, gimana sir, kabar kamu? Saya telepon kamu nanti boleh, kata dia. Isi upin-ipin ini jawab begitu ya, mungkin kita mau ngomong apa benar? Masa kita mau paksain? Enggak, saya mau nanya-nanya. Ya buat apa ya kan nanya-nanya? Lebih baik tunggu dia renggang, ya kan? Kita ngobrol soal hidupnya dia dulu. Bisnisnya apa sih? Sektor limitnya di mana? Ya kan? Kita pengen tahu. Jadi dengan kita mengobrol ke dia, minimal dia ada rasa interesting sama apa yang kita tawarin. Kemarin kan mungkin sangat cepat ya nentuin ini, nentuin itunya. Ya kan? Kemudian ngasih tahu FOB, kemudian ngasih tahu sertifikatnya. Nah itu kan kita udah sangat terburu-buru. Nah sekarang saatnya kita building trustnya, buat dia sebagai buyer itu terpaku dengan Mas Kakim.
Jadi nggak harus kejar-kejar, eh kapan mister, jangan, santai aja. Jadi lebih elegan masuknya, paham nggak? Paham ya? Nah, sabar dulu, tenang aja, namanya rezeki mah nggak kemana. Saya juga bantuin kok follow up, jadi kalau misalnya saya udah bantu follow up, saya make sure supaya dia tuh udah tahu dulu produk yang dibeli. Dia kan minta komisi, terus minta ini, minta itu. Nah, saya juga mau minta dia ini punya keseriusan nggak? Ngerti gak kamu maksudnya? Karena saya juga ke orang pabrik juga ditanyain, kamu gimana punya orderan gak? Enggak serius katanya. Orang pabrik yang saya minta bikin produksi, dia nanya kayak gitu ke saya. Saya bilang apa ke dia? Sabar aja, namanya PO mah gak kemana-mana. Saya bilang, kalau udah rezekinya kita, itu siapapun gak bakal ada yang menghalangi. Tapi kalau misalnya emang bukan rezeki kita, kita mau berusaha menahan itu supaya tidak kemana-mana, tetap nggak akan bisa. Karena apa? Karena bukan rezekinya kita. Ya makanya supaya itu adalah rezekinya kita, ya perlebarlah kita punya kesabaran, ya perlebarlah kita punya wawasan, dan luaskan kita punya diri untuk bermanfaat kepada orang. Ya saya yakin sebuah percepatan rezeki mah muncul pasti. Jelas ya? Oke, Mas Hakim. Iya. Ya pokoknya jangan kecewa lah. Namanya buyer kan ngomong gede mah biasa, saya pengen trial 20 kontainer, 2000 kontainer. Ngomong gitu biasa, Mas Hakim. Jadi kita nggak usah ambil pusing. Kita lihat dulu sekontainer aja jalan enggak? Sekontainer aja dia belum ada kemauan untuk melakukan pembayaran. Ya kita nggak usah ngomongin sampai 100, 200, 2000 kontainer. Karena pada dasarnya pembeli itu adalah orang yang melakukan transaksi, orang yang melakukan pembayaran. Ya, kalau orang hanya bercakap-cakap ria, ya kita harus sabar untuk menantikan kebenaran dari orderan dia. Gitu. Oke, gitu aja deh ya. Thank you ya, mari. Selamat sore. Ya, tadi siang. Naik sekarang udah sore. Bisa cepet begitu bang? Ya inilah hidup. Oke, kok oke doang? Jadi nggak closing. Halo. Apa? Halo. Ya halo. Tanya apa? Tanya apa? Ini saya didapat sama pihak Cleans. Terus pihak Cleans tuh tanya saya. Apa? Kak, ini bentar. Jadi gini. Ya, Cleans kan kontak ke saya, Pak. Dia tanya, "Kak, ini saya dapat nomor dari Kak Okta." Ya, oke. Katanya mau posting lowongan kerja. Masih yang sales itu, Pak. Junior sales expert. Terus dari pihak Cleans bilang, "Tapi ini permintaan lowongan yang akan di-open oleh Kak Okta, ada HRBP, learning development, learning development lead, finance controller, finance manager, sama PA." Oh, itu. Assistant. Itu gini aja, bilang gini. Kita mah kandidat kalau masalah yang kayak gitu udah full, ya kan? Jadi itu dari yang Pak Okta kasih postingan di situ aja, dia udah banyak ya yang diinterview ya. Lebih kurang kandidatnya udah hampir 40, Bu. Jadi kita lihat ini orang-orang yang dari perusahaan besar semua, ya. Nah sekarang kalau misalnya dari Glint kan itu berbayar, Bu. Jadi sebenarnya Ibu ngapain? Maksudnya sibuk-sibuk nawarin kita gitu. Kamu bilang itu aja. Jadi sebenarnya aku kasih nomor kamu itu biar kamu menolak dia, bukannya kamu supaya kerja sama sama dia. Enggak, ini soalnya aku udah tahu dia ada namanya premium apa ya? Namanya premium update job. Jadi mereka kasihin kayak semacam newsletter ke para pencari kerja. Nah, kita listing di mereka itu kena biaya. Gitu. Nah, dia ngomong kan, "Ini for free, Kak." Ya for free kan untuk 1-2 hari. Hari ketiga kan udah bayar ya, gitu. Udah kamu ngerti lah cara nolak orang lah. It's my pleasure kata dia. Iya kan? Iya kan? Kalimatnya itu kan. It's my pleasure katanya. Inilah bebanku. Nggak lah artinya tanggung jawab saya, ya kan? Itu bahasanya sebenarnya beda arti aja kita. Sebenarnya kalau di ngertiin sama aja ya. Apa?
It's my pleasure. Ya. Itu tanggung jawab saya. Iya kan? Tadi aku nel ditelepon sama si Mas Hakim juga. Dia bilang, "Kak, orderan saya gimana nih, Kak? Ketunda ya?" Terus saya nanya, "Bayarnya udah mau bayar belum?" "Belum sih." Saya telepon bayarnya. Agak-agak ya. Agak-agak gitu. Ditanya apa, dijawab apa. Priska, aduh, dia lah.